Oke, setelah kabel motor lepas ini, tiga kabel ini lepas, kita perlu copot baut ini nih, baut lengan. Setelah itu kita dorong bagian asnya. Dorong bagian as yang sebelah ini ya. Ya, sampai dia keluar seperti itu. Baru kita ambil. Oke, ini yang selnya ya. Oke, kita ambil. Kita ganti dengan yang baru. Langsung kita masukin aja.